Halo semua ya, balik lagi sama gue Luis di Lazy Monday. Jadi kalau TLM biasanya nge-review laptop gaming, dan kita semua tahu kalau misalkan laptop gaming itu biasanya punya desain yang RGB udah pasti, terus punya desain yang tajam-tajam karena gaming. Tapi gimana kalau misalkan laptop gaming punya desain atau bisa dibilang berkolaborasi dengan seniman kayak laptop yang ada di depan gue sini. Nah, bulan TLM lagi dikirimin Predator Helios 300X Darbots. Jadi Darbots ini bisa dibilang adalah seorang seniman mural yang biasanya mungkin dia suka ngegambar di dinding segala macam graffiti gitu-gitu. Cuman kali ini Acer berkolaborasi dengan Darbots untuk bikin sebuah desain dari laptop spesifiknya di Helios 300 ini. Jadi hal ini juga bisa dibilang adalah sebuah campaign atau bisa dibilang sebuah program dari Acer yang dimana mereka mencoba untuk mendukung para kreator untuk bisa berkarya dimanapun atau di media manapun, termasuk ya di laptop seperti ini. Nah, berhubung laptop ini adalah hasil kolaborasi antara Acer dengan Darbots, jadi tentu aja ini adalah barang yang limited edition gitu. Dan waktu itu gue sempat lihat juga di Instagram Darbots, dan kalau nggak salah ini cuma ada sekitar 10 piece doang, dan kalau nggak salah kata Acer juga barangnya udah tidak ada gitu, udah sold out gitu, karena memang desainnya memang cukup unik. Dan karena desain yang cukup unik ini juga, makanya harganya bisa dibilang lebih tinggi sekitar 2 juta dari versi yang basic. Dan ini harganya ada di sekitar 21,5 juta, sedangkan si yang versi basicnya itu ada di harga 19 jutaan. Selain itu, perbedaan antara Helios 300 versi basic dengan yang si versi Darbots ini, itu cuma terletak pada dari carver depan laptopnya aja, sementara untuk dari fisik di dalam laptopnya semua segala macam itu sama kayak versi basicnya persis dan nggak ada beda sama sekali. Paling untuk yang versi Darbots dan Helios 300 versi yang baru, itu spesifikasinya udah di-upgrade karena ini bisa dibilang berbeda dengan waktu itu Sony pernah bahas kalau nggak salah di beberapa bulan yang lalu lah. Dan ini tentu aja udah menggunakan prosesor yang paling baru dari Intel. Oke, jadi memang secara desain laptop ini bisa dibilang sangat menarik, dan gue yakin harusnya yang muda-muda mestinya bakal suka dengan desain dari Helios 300X Darbot ini. Karena desainnya seperti ada arts-arts yang ada di mural tapi dituangkan di sebuah laptop. Overall warna desain ini ada campuran warna biru, hitam, dan juga putih. Lalu secara colorway dan desainnya sih gue pribadi udah suka banget. Ditambah lagi branding Predator di sini cukup menyatu dengan keseluruhan desain dari cover depannya ini. Jadi kalau dari segi desain sih gue pribadi gak ada masalah sama sekali karena emang keren sih desainnya. Tapi paling yang perlu gue mention di sini adalah di bagian desain cover laptop ini seperti cutting sticker gitu. Memang waktu pas gue lihat desain 3D-nya itu gue pikir kayak cat yang nyatu ke bagian cover laptopnya. Oke, untuk spesifikasi lengkapnya, laptop ini menggunakan CPU Intel i7-10750H yang punya 6 core dan juga 12 thread. Lalu untuk RAM sendiri di sini menggunakan satu coping 8GB 3000MHz, di mana bisa kalian upgrade karena masih ada satu slot lagi yang bisa kalian isi. Lalu VGA card di sini menggunakan GeForce RTX 1066GB, dan untuk storage di sini menggunakan 512GB M.2 NVMe. Dari sini enaknya kalau kalian mau upgrade storage, di sini disediakan satu slot hard disk dan 2 SSD. Secara keseluruhan yang menarik di laptop ini menurut gue adalah dari sisi opsi upgrade-nya. Karena menurut gue ya bakalan lebih mudah aja. Ditambah lagi laptop zaman sekarang biasanya udah menghilangkan slot HDD karena biasanya pada ngejar tipis. Tapi di sini ya kalian setidaknya kalau mau upgrade ke harddisk yang size lebih besar, solusinya bakal lebih murah dibandingkan kalian beli SSD NVMe yang harganya tergolong tinggi. Tapi ya itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Dan menurut gue untuk versi basicnya yang 19 jutaan, ya spesifikasi yang ada di laptop ini menurut gue masih sangat masuk akal. Untuk panelnya di sini berukuran 15,6 inch yang menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD, refresh rate-nya 144Hz, 3ms response time, dan color gamut-nya dia udah mengcover 99% sRGB. Jadi untuk main game sampai ke entertainment dan akurasi warna ke editing foto atau video, laptop ini udah cukup bisa diandalkan. Untuk kayak portnya juga udah lengkap, di sini udah ada Ethernet port, 1 HDMI, 1 mini DP, 3 USB 3.1 Gen 1 Type A, lalu ada combo audio jack, dan 1 port USB-C. Jadi kan bisa pakai beberapa peripheral USB, bahkan bisa langsung pakai 2 monitor sekaligus di laptop ini. Yang gue agak kaget di sini karena ini adalah pertama kalinya gue pegang Helios 300, itu adalah exhaustnya ada total 4 buah di bagian sisi kanan, kiri, dan juga di belakang, itu semuanya exhaust. Keuntungannya ya secara teori, sirkulasi udaranya bisa harusnya jadi lebih baik. Dan setelah gue tes sih, temperatur di kondisi fan maksimum itu bisa sampai di 85 derajat di untuk CPU-nya. Sementara untuk GPU-nya itu kurang lebih cuma sekitar di 75-70. Dan bisa dibilang secara cooling, laptop ini udah bisa ngendal panas dari CPU maupun GPU-nya dengan cukup baik. Buat baterainya setelah gue tes dengan pemakaian browsing, brightness 50% itu kurang lebih makan waktu sekitar 4-5 jam. Dan untuk sebuah laptop gaming sih, battery life-nya cukup decent. Oke, sekarang lanjut untuk performanya. Seperti biasa di sini gue coba tes benchmark sintetis di Cinebench R15, R20, 3DMark Fastrack, TimeSpy, dan juga V-Ray 5 benchmark. Untuk CPU-nya sendiri di sini i7-10750H-nya menunjukkan angka yang cukup decent, bisa dibilang untuk sekelas 10750H yang lain.
Tapi perbedaannya menurut gue cukup kecil dan harusnya sih nggak berdampak banyak di software-software kayak Adobe Premiere dan lain-lain yang membutuhkan kinerja CPU yang lebih dominan. Lalu di 3D Mark Fast Track dan Time Spy, kebetulan di sini gue nggak punya pembandingnya dengan laptop yang sekelas, tapi kurang lebih performanya seperti ini. Dan untuk di V-Ray Benchmark, performanya juga cukup decent dengan sekelasnya. Lalu untuk performa gamenya sendiri, laptop ini kurang lebih juga punya performa yang udah cukup oke untuk resolusi 1080p. Bahkan udah bisa kalian set di settings. Dan berhubung laptop ini refresh rate-nya 144Hz, maka untuk game-game e-sport kalian udah nggak perlu raguin lagi performanya. Karena udah pasti bisa banget achieve sampai rata-rata di atas 144fps. Nah jadi untuk kesimpulannya, laptop ini bisa dibilang udah punya value yang cukup oke. Karena untuk di harga di bawah 20 juta, dengan spesifikasi kalian dapat i7 10750H dengan menggunakan RTX 1060, ini di bawah 19 juta, di bawah 20 juta ini udah punya value yang cukup oke. Karena dengan laptop yang punya spesifikasi mirip itu harganya biasanya udah di atas 20-an juta. Dan untuk masalah performa gua rasa udah gak masalah. Dan dia udah bisa main game di Full HD dengan cukup nyaman. Dan untuk beberapa game itu udah bisa main di settings high. Lalu laptop ini juga udah memberikan opsi upgrade yang bisa dibilang cukup luas. Udah punya satu slot hard disk dan juga dua slot SSD. Dan memorinya juga bisa kalian isi satu lagi. Jadi untuk masalah opsi upgrade ini udah cukup luas. Kalian bisa upgrade kalau misalkan kalian ngerasa gak puas atau ngerasa kurang. Lalu yang bakal kehook sama yang versi Darbox ini tentunya adalah orang-orang atau kalian yang bisa mengapresiasi karya seni seperti ini. Karena ya kalau misalkan kalian bisa mengapresiasi karya seni seperti ini, tentunya kalian nggak ragu untuk ngeluarin uang lebih sekitar 1-2 juta untuk mendapatkan versi Darbox ini. Dan ya gua harap sih kedepannya semoga Acer bakalan berkolaborasi juga dengan seniman-seniman lain untuk mendesain atau bisa bilang mengeluarkan desain-desain yang lebih baru dan lebih unik lagi. Karena menurut gua desain atau zaman sekarang cukup membosankan, karena ya biasanya cuman warna hitam, putih, plain, gak ada apa-apa. Cuman untuk versi yang kali ini ibaratnya kita dapat skin yang lebih unik lah dibandingkan dengan versi yang basic. Dan gua harap sih kedepannya bakal lebih banyak opsi seperti ini, karena ya lebih lucu aja gitu, jadi lebih banyak pilihan. Dan gua rasa itu aja yang bisa gua bahas soal Acer Predator Helios 300 X Darbox ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua social media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di LINE Open Chat dan juga Discord. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Lulus dari Lazy Monday. Sampai jumpa di video berikutnya.